Tahun 1908, pemuda mendirikan Budi Utomo, tonggak kebangkitan nasional. Tahun 1928, pemuda bersumpah, lahirlah sebuah bangsa, Indonesia. Tahun 1945, pemuda bersatu, Indonesia merdeka. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh para pemuda yang berpikir. Sejarah mencatat semua peristiwa besar di dunia ini merupakan hasil dari peran dan kepemimpinan pemuda. R.A. Kartini, Ngurah Rai, Jenderal Sudirman, Soekarno, Hatta, juga Raden Inten II adalah pemuda-pemudi sumber inspirasi bagi rakyat dalam melahirkan perubahan. Saatnya yang muda kembali diberi kepercayaan membangun Indonesia yang kita cita-cita. Saya, Rindo Fikardi, pemuda Indonesia siap berjuang memberi dan melayani masyarakat Lampung.